Selamat datang di channel resmi HSNRK. Kali ini kita akan membahas X-Display dari Samsung G1 AC. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja mari kita cek. Nah, ini ada X-Display-nya. X-Display itu sendiri kita jelaskan secara singkat. Handphone-handphone yang dipajang di mall-mall, jadi kalau orang datang, dicoba dulu, dites-tes, dicicipi, begitu oke, deal, baru beli. Nah, itu X-Display. Tapi, tidak semua X-Display itu udah dipajang loh ya. Jangan salah, masih ada stok ratusan bahkan sampai ribuan unit. Jadi, kualitas X-Display tidak perlu diragukan lagi. Bahkan jauh lebih bagus daripada handphone second. Jadi X-Display itu artinya tidak second dan tidak baru. Oke, lanjut. Untuk leher depan masih ada plastik. Ya, ada plastik, bisa lihat. Belakang juga masih ada plastik. Mulus, kalau kemulusan kita ambil bulatkan aja 98% ya. Oke, lanjut kita kedus. Nah, dusnya di sini jelas ini adalah Samsung Indonesia. Kita perjelas sebentar. Dibuat di Indonesia karena adalah resmi ya, X-Display resmi. Lanjut ke charger, ini original udah pasti. Jauh ini adalah original, bukan barang KW ya. Kemudian handsfree juga original. Baterai juga baterainya original bawaannya. Buku panduan bahasa Indonesia udah pasti. Handphone ini Anda cukup murah kok. Kalau ingin membeli ya, cukup dengan Rp1.050.000. Sudah dapat handphone berkualitas dengan harga yang sangat pantas, bukan baru dan bukan second ya. Sampai ketemu lagi di review-review berikutnya tentang X-Display ya. Mungkin cukup sekian, pokoknya jangan sampai lupa kalau Anda mau beli handphone baru maupun second berkualitas dengan harga yang sangat pantas hanya di HSNRK. Salam HSNRK.